Topik kita pagi ini adalah Success Secrets of Star Performance, ya, rahasia-rahasia orang-orang yang sangat-sangat berprestasi. Jadi hari ini kita akan menambahkan satu dua ide supaya anda bisa tetap di posisi yang puncak, anda bisa bertahan di posisi yang puncak dan anda bisa maju dari satu puncak ke puncak berikutnya, ya. Dan peluang di Indonesia sangat 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 besar peluang di Indonesia dan anda berada di tempat yang tepat sekali. Oke. Okay. Nah ada satu buku judulnya adalah From Peak to Peak dari sebuah puncak menuju ke puncak berikut itu ya judulnya peak itu puncak bahasa Inggris tapi bukunya sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia apa isi bukunya ini isi dari bukunya berguna untuk kita dalam menjalankan kehidupan kita maupun untuk bisnes kita oke okay? semua relevan ya dia bilang kita ini dalam perjalanan kehidupan kita pasti ada naik turun naik turunnya betul yes semua orang jalan hidupnya ada naik turun naik turun ya. Kadang-kadang masa jaya, kadang-kadang masa sulit sedikit, kadang-kadang masa susah lagi dan sebagainya lah. Setiap orang pasti alami pasang surut lah dalam perjalanan hidupnya. Okey, ini tidak aneh. Tetapi yang jadi menarik bukanlah bahwa ada pasang surut dalam hidup kita. Tetapi yang penting adalah bagaimana caranya supaya kalau kita pas lagi naik, kita bisa bertahan lebih lama. Dan sambil naik, sambil bertahan bisa naik lagi. Dan kalaupun kadang-kadang keadaan tidak memungkinkan kita turun, turunnya sedikit dan bukan hanya turun sedikit, berbaliknya segera dan naiknya lebih tinggi lagi dan bertahan lebih lama, turun sedikit tinggi dan bertahan lebih lama. Ah, ini betul? Ya ini tetap ada pasang surutnya kan? Tetapi ini lebih nikmati hidup dong. Nah ada orang pula. Naik sebentar, turunnya banyak, berlarut-larut lagi. Ya kan, dan semakin turun semakin anjlok. Nah, naik sebentar, tetapi tidak setinggi itu, anjlok lebih rendah, lama-lama lagi. Nah, ini orang yang menderita hidup, sama-sama ada pasang surut kan? Sama-sama ada pasang surut, tapi variasinya berbeda nah buku ini ceritakan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa rubah hidup kita menjadi seperti ini dan bukan seperti ini menarik sekali oke okay? gimana caranya saya yakin anda pun sama seperti saya telah mengalami hal seperti ini ya oke okay. bagaimana caranya ini apa yang buat orang bisa naik dan bisa turun ya apa yang buat orang bisa naik bisa turun dari naik yang bisa turun yang buat kita atau buat orang bisa turun adalah pada saat dia berada di puncak. Dia buat keputusan-keputusan yang kurang tepat. Betul? Dia lakukan pilihan-pilihan yang kurang tepat. Tindakan-tindakan yang kurang tepat dan keliru. Yang mengakibatkan dia menurun. Bisa terima kan ya? Sudah mentang-mentang ada banyak duit, belanja ini beli ini beli itu beli ini investasi ini salah investasi itu ditipu orang betul yes akibatnya duit habis semua yes nah apa yang buat seseorang walaupun berada di bawah bisa berbalik yang bangkit kembali yaitu ketika dia berada di keadaan bawah dan walaupun dia berada di keadaan bawah dia memilih untuk lakukan hal-hal yang positif sehingga hal-hal positif inilah yang akan mengangkat dia kembali Betul? Yes. Oke. Okay. Jadi analoginya adalah sederhana banget. Analoginya adalah kalau kita sudah kebetulan seperti sekarang ya dikasih kesempatan oleh oleh Tuhan Maha Kuasa untuk berada di posisi yang cukup menyenangkan. Kita semua berada di posisi yang cukup menyenangkan. Apa yang akan kita lakukan yang dan apa yang harus kita lakukan sekarang supaya posisi kita bisa bertahan dan meningkat? yaitu selama kita berada di posisi ini kita tetap lakukan hal-hal yang positif pilihan-pilihan yang positif betul sedang ini angkat ini angkat oke okay? namun namanya manusia sekarang sekarang telena kadang-kadang telena kadang-kadang ditipu orang yes akibatnya turun tapi ingat yang bermasalah bukan karena kita turun tetapi yang buat bermasalah adalah ketika kita turun apakah pilihannya negatif yang akan buat kita lebih menurun dan lebih larut, atau pilihannya positif, yang akan segera buat kita bangkit kembali. Oke, okay, hidup. Ya, apa yang bisa kita belajar dari ini? Satu. Kalau mau ada kemajuan yang signifikan, kita memerlukan cara kerja, alias strategi yang berbeda. Oke, okay? jika mau ada prestasi yang signifikan, kita harus punya cara kerja yang berbeda. Banyak orang di dunia ini mimpi, bercita-cita, capai prestasi yang menajukkan, tetapi dia masih gunakan cara yang sama untuk capai prestasi yang gede. Banyak orang mau capai impian yang gede-gede, tetapi kerjanya biasa-biasa. Tidak mungkin bisa. Kalau mau ada kemajuan yang sangat signifikan, harus ada perubahan dalam cara kerja. Karena kalau cara kerjanya sama seperti tahun kemarin, kemajuannya sedikit, sedikit, sedikit. Kalau mau, kemajuan yang pesat, perubahan seperti apa yang harus Anda lakukan? Oke, okay, silakan. pertama renungan poin tanda pertama poin kedua bapak-bapak ibu-ibu sekalian anda mau jadi seperti sosok siapa ha, ada salah satu sosok nggak yang sangat-sangat sukses orang itu dan sosok itulah yang jadi impian kita kita bercita-cita mau jadi seperti dia sosok ini bisa jadi orang yang anda kagumi yes anda bercita-cita mau jadi orang seperti apa bukan benda Ya bukan benda, bukan rumah, bukan mobil. Ya itu mah urusan kedua lah, itu akibat lah. Anda berusaha, Anda bercita-cita mau jadi sosok seperti siapa? Silakan Anda tulis. Apakah Anda punya orang yang Anda sangat kagumi? Seorang wanita atau seorang pria yang Anda bilang saya mau jadi orang seperti itu. Because what you see is what you get. What you don't see, you don't get. Apa yang kita lihat itu yang akan kita peroleh dan raih. Sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tidak mungkin bisa kita capai. Sekarang, saya bagi tiga, empat cara bagaimana supaya bisa bertahan sebagai bintang dan tambah maju lagi sebagai bintang. Satu. Ya, ini dari Anthony Robbins, motivator terkenal seluruh dunia. Anthony Robbins bilang, kalau kita mau sukses, kita harus memutuskan bahwa kita mau sukses. Kita harus buat satu keputusan, harus ada satu tekad untuk sukses. Banyak orang tidak sukses, banyak orang tidak capai impian mereka karena mereka belum memutuskan bahwa mereka sungguh-sungguh mau sukses. Mereka hanya ya kalau sukses syukur. Yang penting saya coba, ya moga-moga, moga-moga itu nggak bakalan sukses. Habis-habisan baru sukses. Betul nggak ya? Habis-habisan baru sukses. Banyak orang nggak rela, belum siap berkorban untuk habis-habisan. Maka dia tidak sukses. Oke? Okay? Jadi tadi Anda sudah bisa lihat saya mau jadi sosok seperti ini. Yes, saya mau jadi sosok seperti ini. Berapa tinggikah tekad Anda untuk capai sosok seperti ini? Berapa tinggikah tekad Anda dan sekaligus untuk raih prestasi yang gini pengorbanan apa yang harus siap Anda lakukan? Ada pengorbanan, semua ada harga yang harus dibayar. Semua ada harga yang harus dibayar. Anda lakukan ini sampai capai prestasi seperti ini tidak mudah dan tidak gratis. Telah Anda bayar harga telah anda bayar harga. Ya, harga waktu, harga modal, harga urut dada. Ini adalah harga yang biasanya tidak dinilai kan ya. Harga yang mungkin saudara pun 3-5 tahun yang lalu hina kita. Perasaan. Tapi dalam hati, lihat loh satu hari. Lihat loh satu hari. Nah ada orang ketika ditonjok begini, ya ya mundur. Ada orang seperti anda, Huh, lihat lo, gua maju, betul kan ya? Oh hebat, karena ada apa? Saya mau maju kayak ginian, oke? Okay? Nah, Anda sudah capai nih. Sekarang Anda sudah capai. Mau seperti apa lagi? Mau berapa tinggi lagi? Apakah ini sudah cukup? Harus ada satu angka, satu patokan. Kalau nggak nggak tercapai. Nah, ini dari Brian Tracy juga seorang motivator yang sukses. Dia bilang kalau kita mau kerjakan sesuatu kita harus dari awal memutuskan di kelompok kita kita mau jadi top 10. Top 10 persen. 10 persen, 20 persen yang ada di puncak. Oke, okay. kenapa? Karena ini kenyataannya. Orang-orang yang berada di sini biasanya penghasilannya jauh lebih tinggi daripada yang rata-rata. Setuju? Penghasilan Anda jauh lebih tinggi dari rata-rata. Ada ribuan dokter di Indonesia ada dokter yang setiap hari pasiennya bisa dihitung dengan jari ada dokter yang rumah cicilan pun belum lunas-lunas ada dokter yang kita mau ketemu sama dia harus buat janji tiga bulan di depan itu pun antri hari H aminomor. betul? dokter dokter gigi juga begitu ahli jantung juga begitu ahli kandungan juga demikian ahli mata juga demikian betul? pengacara juga demikian banyak Pokoknya apapun setiap profesi ada orang-orang yang top ten, ada orang yang rata-rata. Dan orang yang penghasilan di sini satu, penghasilannya menajubkan dan kedua, orang cari dia. Itu enaknya. Oke? Okay? Ya, yeah? jadi inilah memutuskan untuk jadi top ten. Lanjut. Apa bedanya antara orang-orang yang star dan orang-orang yang rata-rata? Star itu cenderung pikir jangka panjang. Kita sudah pikir 3, 5 tahun ke depan mau seperti apa? yang rata-rata, teman-teman rata-rata tidak pikir jangka panjang. Yang dia pikir adalah yang penting capai target bulan ini, minggu ini, mentok tahun ini. Dua tahun ke depan dia nggak pikir. Boro-boro dua tahun lagi, boro-boro tiga tahun lagi. Bulan depan mau apa aja yang jelas. Oke, okay? ini rata-rata. Ibu-ibu dan bapak-bapak -ibu sekalian inilah contohnya. Ada empat zona, ada empat wilayah. Setiap orang berada di salah satu antara empat wilayah ini. Dan posisi dia akan menentukan ke depannya dia berhasil atau tetap seperti itu atau bahkan mundur dan gagal. Oke? Okay? Zona pertama adalah zona mati. Ciri-cirinya nanti saya akan jelaskan sehingga Anda bisa tahu Anda sendiri berada di posisi mana dan masing-masing dari anak buah Anda berada di zona mana dan bagaimana cara membina dan bimbing mereka. Oke? Okay? Zona mati. Kedua adalah zona nyaman, zona mati, zona nyaman, zona panik, dan keempat zona stretch, stretching, stretching, okay? Supaya bisa lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi itu zona stretching. Dia mendorong diri sendiri. Okey, mari kita bahas ciri-cirinya ya. Zona mati dulu. Orang-orang yang berada pada zona mati Mereka sudah tidak berminat mau lebih berprestasi lagi. Sudah mati rasa, sudah pasrah. Mereka sudah pasrah akan hidupnya. Mereka sudah, udahlah. Memang setiap orang rezekinya beda-beda. Setiap orang nasibnya beda-beda. Ya, saya terimalah porsi dari Tuhan. Okay, sera, sera, whatever will be, will be. Ya, dia gunakan itu sebagai alasan untuk tidak berprestasi. Ya. Mereka sudah berhenti mencoba. Mereka hidup di masa lampau, ya. Dan saya punya beberapa teman-teman seperti ini, pinter, tetapi ajaknya maju nggak mau. Saya yakin anda pun punya orang-orang seperti ini, teman-teman seperti ini, bahkan saudara-saudara seperti ini. Kita lihat dia keadanya. Padahal kamu punya potensi loh. Kamu potongannya sih oke, okay, ya. Ngomong sih lumayan. Otak muter. Ayolah enggak lah kamu sih lain kamu mulai enam tahun yang lalu enam tahun yang lalu mulai masih bisa sekarang udah susah ada aja alasan betul saya punya teman seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak ironisnya luar biasa saya namanya motivator bisa bangkit semangat ribuan orang teman saya satu ini nggak naik-naik jadi saya rasa bertanggung jawab atas teman saya betul saya bantu orang lain yang belum saya kenal baik ini teman baik ini ayolah ayo Ya, ikut seminar saya lah, ikut seminar saya. Saya undang lo ikut seminar saya. Kita pas di toko buku, beliin buku. Beliin bukan hanya beliin, baca spidolin. Stabiloin. Dikati batas buku. ini bagian ini lu baca sini, ini bagus untuk ini, sudah ditandain. Kasih dia. Nih baca, lu enggak usah baca semua deh. Baca yang sudah ditandain, di stabiloin, baca aja. Tiga minggu kemudian belum baca belum baca. Dan saya, ayo dong. Udahlah James, lu enggak usah berusaha demi saya deh. Gua lihat lu berjuang demi gue juga enggak enak. Ya udahlah, Gue udah terima apa adanya deh. Aduh. Pasrah, betul ya? Ada orang-orang seperti itu? Dia sudah tidak mau mencoba lagi. Dia sudah terima apa adanya. Dan kalau dia ngomong, selalu cerita masa jaya yang dulu. dulu saya oh saya orang sales top dulu ya saya keliling wilayah ini saya tangani Kalimantan sini pekanbaru saya tanganin ceritanya dulu melulu ke depan nggak mau lihat lihatnya dulu masa jaya lampau oke okay? nah ini orang-orang sudah nggak bisa bantu lagi lah oke okay? kalau anda ada orang-orang seperti itu walaupun kita mau bantu nggak bisa bantu hanya bisa bantu dalam doa kalau manusia angkat tangan Tuhan turun tangan Oke, okay. jadi kita doain aja lah orang-orang seperti itu. Ya, yeah, oke. Okay. Lanjut, lanjut. Nah, zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Orang-orang yang berada di zona nyaman mau lebih efektif. Dia mau lebih maju. Dia mau lebih maju. Nah, orang-orang yang berada di zona nyaman, ya, yeah, mereka mau lebih sukses. Mereka pernah sukses dan mereka yakin mereka bisa sukses. Mereka lakukan hal yang sama. Kenapa? Dulu saya lakukan ini, sukses. Maka kalau saya ulangi apa yang saya lakukan, saya akan sukses. Oke? Okay? Ah, ini konsep yang keliru. Mereka akan lakukan kemajuan kemajuan, tapi kemajuannya kecil. Fine tuning saja. Ya, mereka mau sukses dan mereka berusaha untuk sukses dan mereka yakin mereka bisa capai, maka mereka lakukan. Tetapi yang mereka lakukan, kemajuannya sedikit-sedikit saja. Mereka tidak lakukan perubahan yang signifikan. Sehingga kemajuannya kecil. Kemajuan kecil. Paling dia lebih rajin. Paling dia lebih giat. Paling dulu ketemu lima orang. Sekarang ketemu tujuh orang. Tapi caranya sama. Bisa terima? Yes? Nah, maka ada kemajuan. Tapi kemajuannya kecil. Dan dia menghibur diri. Dengan bilang. Tuh kan. Tahun kemarin saya capai penghasilan begini, tahun ini saya capai penghasilan begini. Kan ada kemajuan, tapi kemajuannya kecil dibanding dengan kemajuan orang lain. Oke? Okay? Zona ini sangat menggoda. Kenapa? Zona ini menghibur dan membohongi diri sendiri. Kita kan ada perubahan, kita kan ada kemajuan, kita kan ada berusaha, kita ada berusaha. Dan tuh maju kok. Tapi kemajuannya kecil. Dengan kemajuan itu tidak bisa mungkin pindah ke rumah yang lebih besar. Setelah 10 tahun tetap di kompleks yang sama. Betul? Kalau motor, ya motor yang lebih baik. Motor yang lebih baru. Tapi kemajuannya tidak dari motor ke mobil. Dari rumah ke rumah lebih mewah. Dari kompleks ini ke kompleks yang lain. Pola hidup tidak berubah. Hanya ada kemajuan kecil, kecil, kecil. Dan dia menghibur diri sendiri. Aku punya kemajuan kok. Tuh, lihat. Tahun kemarin motornya begini, tahun ini motornya kan 2 juta lebih mahal. Dan ada kemajuan. Betul ya? Kita menghibur diri sendiri dan kita membohongi diri sendiri. Zona nyaman itu. Zona nyaman. Ya, banyak orang demikian. Dan saya tidak mau anda demikian Orang lain boleh di zona nyaman Anda tidak boleh Anda sudah ada pada di posisi di mana Anda punya tanggung jawab moral Terhadap kesejahteraan mereka semua Dulu Anda di sini bodoh amat Di sini boro-boro pikir ini Yang penting kita hidup dulu, betul? Nah sekarang sudah nggak pikir gitu Sekarang pikir saya Kalau bukan saya siapa lagi? Panik zone panic zone itu zona ketiga Nah panic zone ini adalah orang yang sudah panik Orang yang panik adalah akibat dari kelamaan nyaman Nyaman Panik Oke okay. Enak Siaga Belajar Maju Nah sekarang anda berada di sini Anda berada di sini Pertanyaan berikutnya, lima tahun ke depan, apakah Anda akan di sini atau Anda akan di sini? Tergantung pilihan Anda pada saat Anda berada di sini kan? Ini pilihan sekarang, pilihan mau bertahan, puncak demi puncak, atau setelah puncak turun. Hi. Ya, itulah pilihan ujung-ujung pilihan. Tapi hari ini saya ingatkan kepada Anda ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya kagumi, saya hormati, tidak mudah Anda capai prestasi ini. Jangan biarkan meleset begitu saja. Maka saya usulkan, walaupun Anda sudah berada di sini dan justru karena Anda sudah berada di sini, Anda harus tetap stretch. Anda harus tetap stretch. Dia committed untuk lebih maju, commit untuk lebih berprestasi komit untuk lakukan yang orang lain belum lakukan, oke? Okay? Orang-orang seperti anda yang berada di sini semakin sedikit ingat semakin anda berada di sini semakin sedikit orang yang punya wewenang dan kemampuan untuk dorong anda, betul nggak? Ketika anda di bawah banyak leader leader yang tarik anda kan? Ketika anda sudah jadi leader siapa yang tarik anda? Ketika prajurit bawah banyak atasan sasen lah, kapitan lah, letnan lah, general yang bisa teriakin dia. Ketika dia sudah jadi general, ada beberapa orang yang bisa teriakin dia. Ketika kita pemula main golf, semua orang bisa teriakin kita. Begolo. Tapi sudah jadi Tiger Woods. Siapa bisa teriak? Tinggal segelintir orang aja. Nah, harus dorong diri sendiri. Anda, anda yang di posisi ini semakin berprestasi, semakin sedikit orang yang bisa dorong Anda. Bahkan Anda akan rasa, lo dorong gue, lo sendiri bisa enggak? Gue udah setengah mati nih, gue udah berjuang, lo bisa enggak? Kadang-kadang kita rasa demikian. Nah, semakin tinggi, semakin sedikit orang dorong Anda. Semakin tinggi, semakin harus mendorong diri sendiri. saya sudah berada di posisi sini. Kalau saya bilang turun harga, anak buah saya ikut turun harga. Betul? Siapa yang dorong saya naik harga? Naik harga. Ha, naik. Susah loh, maka susah saya kejar. Kalau gampang, ini bukan tugas bintang. Kalau gampang, tugas rata-rata. Karena sudah bintang, cari yang susah. Oke? Okay? Amerika, dulu ya, anda JFK ya, John Fitzgerald Kennedy. Amerika sudah menguasai dunia. Kita mau pergi ke bulan. Nah, Amerika yang sudah di sini pergi ke bulan. Orang lain masih pikirin panen. Dia sudah ke bulan. Betul? Tidak ada orang dorong dia ke bulan ya. Dia sendiri pasang target loh. Ah, ini yang memimpin dunia. Okay? Tidak ada orang akan dorong anda. Dan kalau anda mengizinkan diri sendiri nyaman, anda akan turun. Ketika Anda turun, Anda panik. Bangkit kembali, capek deh. Habisin dua tahun. Kalau Anda mendorong diri sendiri, Anda akan maju atas kemajuan sendiri. Oke, okay? tidak ada orang dorong Anda. Jangan harap leader dorong Anda. Anda memang harus dorong diri sendiri. Kalau sampai ke sini pun, harus ada dorong kita. Malu men, kita justru harus jadi pecontohan. Bukan didorong. Bisa terima. Ngomong sih gampang, prakteknya setengah mati, namanya manusia pengen santai. Oke, okay? silakan, Anda tulis sekarang, mumpung lagi on, silakan tulis, dalam hal apa saja yang akan Anda mendorong diri sendiri. Dorong sih dorong, wujud nyatanya apa, betul? Wujud nyatanya apa? Bagaimana Anda men-stretch diri sendiri? Dulu ngomong dengan tiga orang bisa, sekarang saya dorong diri sendiri, ngomong di depan tiga ratus orang. Ah, itu baru dorong tuh, itu baru keluar dari zona nyaman. lakukan sesuatu yang mengerikan buat anda. Lakukan sesuatu yang menakutkan buat anda. Lakukan sesuatu yang selama ini bilang, aku tidak bisa. Oke, okay, ladies and gentlemen, bapak-bapak ibu sekalian, kesimpulan dari poin begini adalah yang superstar, yang kelas bintang seperti anda-anda, memilih, anda memilih untuk mau berada di zona stretch. Anda mendorong diri sendiri. Itulah yang buat anda star. Itu ya, yang buat Anda akan tetap bertahan sebagai star. Oke, okay? success secrets of star performance tadi kita sudah bahas dua hal. Ya, sekarang kita masuk ke poin ketiga: apa bedanya antara star dan orang-orang yang berprestasi rata-rata? Si star itu seperti anda-anda: tetap berlatihan, tetap bekerja, tetap mengasah keterampilan. tetap tingkatkan keterampilan walaupun setelah capai target walaupun telah berprestasi tetap meningkatkan keterampilan tetap mengasah gegeraji supaya bisa lebih tajam lagi okey supaya lebih semaju lagi kenapa saya tampilkan orang ini yang namanya Michael Jordan karena orang ini pemain basket bola basket paling terkenal sepanjang sejarah Dan Michael Jordan ini adalah pemenang dari satu penghargaan internasional yang namanya MVP, ya, yeah. most valuable player, ya, yeah. pemain basket yang paling bernilai. Bernilai itu bukan karena duitnya banyak, tetapi kontribusinya terhadap dunia basket. Paling dihargai dan orang-orang yang menominasi dia bukan orang awam, bukan fans berat, tetapi sesama pemain basket dan pelatih pelatih. Jadi dari golongan mereka sendiri itu hargai dia sebagai pemain bola basket terhebat dan dia terima penghargaan ini sudah tiga kali dalam karirnya. Oke, okay? now yang menajukkan bukan penghargaan, yang menajukkan adalah waktu dia menang ini dua kali sudah dua kali dia menang. Setelah dia menang dua kali ini Bapak-bapak sekalian Dia tetap latihanlah Sama timnya Chicago Bulls Sama pemain-pemain yang lain Biasa Latihan sampai jam 5 sore Pelatih tiup lui perit, Oke okay, Istirahat Dah cukup Latihan istirahat Ya Mandi ke Habis mandi pulang ke Oke okay. Jam 5 Yang lain-lain ya Mandi ya. Yuk pulang yuk Ada yang ngopi ke kafe sebentar Ada yang pulang Oke okay. Pemain-pemain yang kemampuan mereka Di bawah Michael Jordan Ketika pelatih bilang istirahat, mereka istirahat, mereka pulang. Setelah mereka sudah pulang, sang juara tetap latihan. Slam dunk seribu kali sehari setelah orang sudah pulang. Ini adalah orang yang sudah menang penghargaan dua kali loh. Berarti prestasinya lebih hebat daripada mereka. Seharusnya dia satu-satunya yang layak istirahat sementara mereka latihan, betul? Tetapi justru kebalikan. Mereka yang dibawa dia latihan, yang sudah jago tetap latihan. Mari saya ajak anda bedah ya apa yang sedang terjadi. Okay, kalimat pertama, when I first started on this long road to basketball, what consumed me was to be the best basketballer I could ever be. Okay, maksud lo, ya, yeah. maksudnya adalah when I first started on this long road to basketball. Pada awal-awalnya saya mulai perjalanan panjang di dunia bola basket. What consume me yang sangat obsesi saya, yang merupakan obsesi saya dari awal adalah to be the best basketballer I could ever be. Obsesi saya dari awal adalah saya mau jadi pemain bola basket yang terbaik yang bisa saya lakukan. Oke, okay? bukan moga-moga ya coba-cobalah. Ya dapat syukur nggak dapat apa boleh buat ya coba deh <girly> nggak dari awal adalah satu keputusan betul satu keputusan saya mau lakukan yang terbaik dan itu bukan satu keputusan what consume me? satu obsesi dari dalam sepanjang hidup saya mau jadi yang terbaik oke okay? nah karena dia mau jadi yang terbaik walaupun sudah dua kali jadi penghargaan orang lain sudah bilang kamu hebat tapi buat dia masih belum Saya masih bisa lebih hebat lagi. Maka karena dia rasa saya bisa capai yang lebih tinggi, saya bisa lebih berprestasi, maka setelah mereka istirahat, dia tetap latihan. Kenapa? Dia tahu bahwa sehebat-hebatnya masih ada ruang untuk maju. Karena keputusannya adalah bukan jadi pemain basket yang orang lain kagumi, bukan. Tapi saya mau jadi pemain basket yang sehebat-hebat kemampuan saya. Dan jika saya jadi sehebat-hebat kemampuan saya, akibatnya penghargaan akan datang, akibatnya orang akan kagum saya, akibatnya saya dapat pengakuan, akibatnya duit masuk, duit penghargaan, kekaguman adalah akibat. Bisa terima? Yes. Be the best kayak Michael Jordan. Ui hebat, seru seru. Oke, okay? now lanjut. Tadi ada satu gerakan. Anda lihat dia main begini, terus tuk, lewat belakang ya lewat belakang ya, tuk, 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 lari. terus waktu dia loncat, menurut anda, menurut anda waktu dia main begini, mikir nggak? Nggak mikir loh, nggak mikir. Sudah insting, sudah kebiasaan. Nah orang-orang yang prestasi biasa-biasa mau begini harus mikir, betul? Orang yang sudah keterampilannya kelas papan atas, sementara dia pikir begini sana, ini sudah otomatis, betul nggak? Jadi pertanyaan saya adalah orang yang rata-rata harus memikirkan apa yang dia kerjakan. Orang yang sudah mahirnya luar biasa, lakukan yang hebat tanpa harus memikir. Kenapa? Sudah begitu keterampil. Itu tujuan Anda. Anda harus lakukan latihan mengasah keterampilan Anda sehingga setiap kata yang keluar dari mulut Anda, orang, iya ya, setiap cara penjelasan, iya ya, setiap Anda pimpin anak buah Anda, iya ya, dan orang bilang, kok ibu bisa ya? nggak tahu keluar aja sendiri insting bakat hasil dari latihan berbulan-bulan betul kan itu bermahir dan banyak antara kita masih belum capai titik itu kita harus mikir moga-moga apa ya kita harus mikir sampai harus mikir berarti keterampilan belum mahir sampai harus mikir keterampilan belum mahir dia udah begini tanpa mikir bisa terima orang-orang yang baru bawa mobil mau ganti gigi mikir kan ini kopling dulu atau gas dulu gigi mana dulu ah itu pemula tuh sudah mikir gigi lagi ah itu pemula play group tuh sambil ganti gigi mikir ah itu rata-rata yang bawa mobil yang sudah sampai kerbo pun hindari sambil ngomong telepon smsan eh sekarang sudah gigi berapa ya kok gua ganti gigi nggak sadar betul ah itu udah mahir tingkat kemahiran adalah ketika kita lakukan hal-hal yang benar. Kita lakukan hal-hal yang orang sampai tercengang. Tapi malah kita enggak sadar. Sudah otomatis. Dalam hal apa saja yang Anda perlu tingkatkan keterampilan Anda sehingga capai titik kemahiran itu. Saya yakin kita semua masih ada hal-hal tertentu yang belum sampai sana betul? Kalau belum sampai sana, dari mana kita layak istirahat? Berdasarkan apa kita layak istirahat? Walaupun, ya orang sudah akui kamu hebat, belum bangga boleh, bangga boleh. GR jangan. Bersetuju tak? Kalau kita rasa belum seberapa, kita akan mengasah keterampilan. Tapi kita rasa <laughs> saya Anjlok anjlok pasti anjlok, anjlok pasti anjlok. Okay ya, siap-siap. Okay, mari kita lanjut. Ya, nah orang-orang seperti setelah latihan orang rata-rata sudah capai target istirahat sudah capai target mau apa lagi istirahatlah istirahat cebong bukan berarti sama sekali tidak boleh istirahat bukan itu maksudnya ya kan? Nah bobo aja lah dalam hidup ini mau kejar apa sih nanti kayak orang gila kena stroke lagi udahlah saya kasih satu cerita bapak-bapak ibu-ibu saya kasih cerita ini ceritanya bagus anda pilih sendiri oke? Okay? seorang nelayan nelayan di desa tugasnya pagi-pagi jam 5 ya dayung sampannya ke tengah-tengah laut jala ikan Oke okay. sudah tahu ceritanya belum ya Jala ikan Oke okay. sampai jam 7 lah dia tunggu terus tertarik dapat hasil lautnya kan ya naikkan ke sampan dayung ke uh, pantai seret jalannya sotir ikan Kira-kira jam setengah lapan, jam lapan ikannya sudah disiapkan. Nah orang mulai belilah ikannya. Jam sembilan sudah selesai. Jam sembilan ikannya semua sudah laku. Dia mulai jahit lubang-lubang yang ada di jalannya kan. Jam sepuluh sudah kelar. Jam sepuluh sudah kelar. Jadi dari jam sepuluh sampai sore maghrib, dia santai-santai di saungnya sambil dengar keroncong. ya minum kopi itu kan setiap hari dia jalankan hidupnya seperti itu ya suatu hari seorang pengusaha datang kepada sang nelayan dan bilang pak pak dengan segala hormat pak saya lihat ya bapak kurang optimal loh pak banyak santainya ya jadi maksudnya maksud lo si pengusaha bilang pak padahal bapak kembali ke darat jam tujuan jam 8 jam 8 kan sudah laku ikannya hari masih panjang, panjang. kenapa nggak keluar lagi jala ikan kloter kedua jadi si nelayan santai supaya dia tanya tanya kepada pengusaha supaya nah si pengusaha bilang supaya kalau bapak keluar dua kedua kali kembali lagi hasil laut dua kali lipat penghasilan bapak supaya si pengusaha bilang kalau penghasilan bapak dua kali lipat Nanti lama kelamaan duit bapak menambah. Supaya kayaknya anda istri nelayannya deh, ya. Supaya dan pengusaha bilang kalau uang bapak menambah, nanti bapak bisa ya tambah kapal lagi dan ada bisa biaya gajiin nelayan-nelayan lain tangkap ikan ya supaya supaya dengan ada 4 5 kapal penghasilan Bapak meningkat supaya bapak bisa tambah kaya supaya supaya kalau ada banyak orang bantu bapak nangkap ikan duit sudah banyak bapak kan bisa santai-santai no nelayan sudah nggak bilang supaya nelayan tanya sekali lagi ngomong sekali lagi dia bilang kalau bapak punya banyak kapal banyak orang yang kerja bapak bisa meningkatkan penghasilan bapak supaya supaya bapak bisa santai-santai nelayan tanya loh sekarang saya lagi ngapain gua kan lagi santai-santai ribet amat sih begitu aja repot betul jadi you see ada orang dasarnya udah santai-santai ada orang kerja keras tengah mati supaya bisa santai siapa betul? si nelayan betul? si pengusaha salah? atau pengusaha betul nelayan salah? bedanya apa? ini dengar dengan baik ini berkaitan dengan anda si nelayan punya kemampuan untuk meningkatkan penghasilan tetapi dia memilih santai untuk diri sendiri maka dia tidak tambah tapi kalau nelayan menambah dia berikan nafkah hidup kepada 20-30 orang yang lain setelah itu dia santai ini dia santai tapi hidupkan 20 keluarga mana yang lebih berjasa yang pertama atau yang kedua anda pilih yang mana untuk apa? Bukan untuk Anda lagi. Anda udah sejahtera. Justru Anda harus gunakan posisi Anda untuk mensejahterakan orang lain. Kau nggak egois namanya. Bisa terima? Yes, itu bedanya. Orang yang sudah sukses mau istirahat egois. Kita bisa sukses karena orang lain bantu kita. Sekarang giliran kita dong bantu orang lain. Kalau bukan Anda siapa lagi? Jadi Anda nggak boleh istirahat. Demi Anda diri sendiri boleh istirahat. Tetapi pikirin orang ribuan orang di bawah anda yang perlu uluran tangan dari anda. Anda nggak layak istirahat. Anda tidak layak istirahat. Oke, okay, terima. Bisa masuk akal ya? Ya. Anda nggak boleh istirahat. Sorry. Mau istirahat kembali ke rata-rata. Oke. Okay, posisi ini nggak layak istirahat. Oke. Okay, fokus kepada anda. Asah keterampilan anda mandi. Tapi enak nggak? Nggak enak. Orang istirahat mandi ngopi kita kerja lagi. Oke. Okay, nah, mari kita bedah diskusi tadi pelatih bilang ayo serius nggak bisa 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 ya ya nah si kapten waktu pelatih bilang jalan ya ya santai santai sikapnya ya kan santai santai ya maksudnya ya ada ya ada moga moga ada gitu kan ya nggak janji lah ya tapi bilang serius iya Your best, iya. Yang terbaik, iya. Yang terbaik, iya. Yang terbaik. Iya. Yang terbaik? Nah, sampai dia menyatakan sendiri iya yang terbaik berarti sudah ada komitmen ya banyak antara anak buah kita tim kita ya saya akan lakukanlah cobalah ya moga moga lah ya nggak bakalan sukses moga moga nggak bakalan sukses kecuali dari penyataannya sendiri iya saya akan lakukan saya tidak akan mundur kecuali saya capai dari mulutnya sendiri keluar baru sukses oke okay? yes satu kedua jalan jalan pertama pelatihnya ikut dia jalan kan Ayo, ya, ya. Terus dia tanya, sudah sampai belum? Maksudnya sudah capai target belum? Coachnya bilang lo nggak usah mikirin capai target, jalan sampai nggak sanggup. Beda kan? Tuh orang yang rata-rata hanya pikirin capai target, sudah capai target, udah. Coach tidak mengizinkan, lo jangan pikirin capai target, jalan sampai nggak sanggup. Jalan. Uh, udah pegal. Iya, gua tahu udah pegal. Justru yang hebatnya adalah pegal tetap jalan. Yang pegal istirahat mas, standar. Tertawa ada dua alasan. Lah satu lucu, dua kena nih, ya. <laughs> capek istirahat mas, standar. Justru capek tetap jalan. Bukan capek fisik loh, capek hati tetap jalan. Itu yang hebat. Setuju ya? Tetap jalan. Sudah pegal nih, iya jalan. Panas tangan saya, iya jalan. <laughs> jalan, nah pelatih padahal yo 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 tapi nggak sanggup nggak sanggup dia turun loh, ayo jalan jalan jalan, padahal diteriakin terus, so, kenapa diteriakin terus disorak di kupingnya supaya dia nggak sempat mikir aku nggak sanggup, kenapa? Dia teriakin, jalan 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 nggak sanggup jalan jalan terus sampai ikut Wah, ayo, ikut, oke, okay? now di titik-titik pertama anda sebagai leader, ayo ayo ayo, ayo. Tapi di titik-titik dimana anak buah Anda paling tidak sanggup, Anda harus turun bersama dia loh. Anda harus turun bersama dia loh. Anda tidak boleh, ayo, ayo. Boleh. Lo ngomong gua tenang, gua, gua yang setengah mati. Betul kan ya? Orang yang lo ngomong senang, gampang. Lo cepat lo. Nah, Anda harus, ayo, ayo, ayo. Nah, bisa terima sehingga dia rasa Anda dekat. Sehingga dia rasa Anda dekat. Masuk akal nggak? Sakit, jalan. Tidak sanggup, bodoh amat Kejam tidak pelatihnya? Dan karena dia kejam Anak buahnya maju Coba pelatih bilang, berat ya? Capek ya? Udahlah istirahat Baik hati Berpengetian Akibatnya anak buahnya tidak maju Leader-leader yang terlalu baik hati, terlalu berpengertian, capek istirahat, jangan maksa. Andalah penyebab anak buah anda nggak maju. Oke, okay? justru anda harus keras. Coba kalau leader anda dulu nggak teriakin anda, bisa jadi kita nggak capai loh. Coba kalau leader kita bilang santai-santai deh, kita nggak maju. Waktu dulu kita bilang orang oh, ini resek ya, Duit saya punya duit Lu kok pusing amat sih Udahlah pak Biarinlah pak Ya Udahlah memang porsi hidup saya beginilah Ya biarkan saja aja lah Dan kadang-kadang kita minta Supaya dia tidak ganggu kita Betul Ada satu rumus Yang cukup bagus Yang saya mau sampaikan kepada anda Di dunia ini ada tiga macam orang Tipe pertama adalah Karena dia sadar Yang dia tahu kecil Maka dia pasang angka yang kecil Walaupun tidak optimal, tetapi nyambung. Betul? Ini orang mau pasang angka yang gede-gede, tapi dia sadar, saya tidak tahu. Saya akan cari tahu. Masih nyambung. Ini yang tulalit. Maunya capai gede-gede, berdasarkan pengetahuannya masih kecil. Maka sesemangat-semangatnya nggak tercapai. Betul nggak sih? Ibu-ibu, saya tanya. Saya tidak bisa masak kue lapis Surabaya. Kalau saya pengen dalam dua minggu mendadak bisa masak kue lapis Surabaya. Ibu-ibu yang tidak tahu bagaimana masak kue lapis Surabaya, tapi kalau dituntut dalam dua minggu harus bisa masak kue lapis Surabaya yang lumayan enak. Bagaimana caranya dari tidak tahu mendadak jadi tahu? Cari tahu dari orang yang sudah tahu akan.